Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada video kali ini gua bakal membahas tentang bisakah ikan arwana jumbo disatuin dengan ikan kecil, dan sebagai ikan predator akankah ikan arwana menyambar ataupun memakan ikan kecil tersebut. Kita buktikan pada video kali ini. Dan seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Dan di sini di tank gue udah masukin arwana silver 45 cm. Lalu pada percobaan pertama gue bakal memasukkan ikan koki ya, ataupun goldfish. Dan gue bakal disclaimer dulu sebelumnya, ikan yang bakal gue masukin yaitu ikan koki reject ya, yang udah dibuang sama si breedernya. Dan di sini gue bakal membuktikan rasa penasaran gue apakah ikan tersebut akan dimakan atau tidak. Oke, sekarang kita masukkan ikan kokinya. Dan yang seperti kalian lihat di sini masih aman ya sejauh ini. Dan ternyata setelah gua chat pas gua beli ikan arwana ini, ternyata di rumahnya dibiasakan hanya memakan jangkrik, tidak dikasih makan ikan-ikan kecil. Dan hal ini adalah udah dua kali gua mengalami hal seperti ini. Yang pertama gue membeli arwana jardini yang notabene mempunyai karakter lebih agresif daripada silver. Dan dari keeper sebelumnya dia memberitahu kepada gue bahwa si arwana jardininya tidak pernah dikasih makan ikan hidup dan aman jika dikonteng dengan ikan-ikan kecil. Lalu gue penasaran dan gue masukin ikan-ikan kecil, ikan Oscar lebih tepatnya. Dan ternyata emang benar. Dan di sini gue berspekulasi bahwa khususnya untuk ikan arwana, menurut gue sih karakternya dibentuk tergantung dari kiper sebelumnya ya. Di kiper sebelumnya ataupun di pemilik sebelumnya dia diberi makan apa, dan kebiasaan tersebut bakal terus bertahan hingga dijual ke orang lain ya. Dalam artian jika si ikan berpindah tangan kepada orang lain, maka cara treatmentnya pun hampir sama dengan si keeper sebelumnya. Dan kebiasaan gue yaitu sebelum membeli ikan arwana, gue selalu tanya diberi makan apa dan cara treatmentnya seperti apa. Dan tentunya hal ini dilatar belakangi dengan berbeda-bedanya para penghobis dalam menghandle setiap ikan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.